Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya sedang mencari kutu air untuk makan burayak ikan cupang. Nah, ini di selokan. Saya berada di ujung dari selokan seperti ini, teman-teman nih, karena di ujungnya itu dikasih seperti saringan ya. Jadi sampahnya itu berkumpul seperti terlihat di pojok seperti itu. Nah, biasanya itu di sekitar saringan dari selokan ini nih banyak sekali pakan ikan cupang. Nah, terutama kutu air. Nah, itu terlihat gemericik permukaan airnya, itu pertanda selokan ini banyak kutu airnya. Nah, seperti ini teman-teman nih. Jadi ciri-ciri banyaknya kutu air itu biasanya permukaan airnya itu berwarna merah. Nah, seperti ini, merah banget kutu airnya itu. Ini kutu air yang sangat bagus dan layak diberikan kepada burayak ikan cupang. Nah, ikan cupang masih kecil pun jika diberi pakan seperti ini itu tidak jadi masalah, karena pakan seperti ini sangat disukai oleh burayak ikan cupang, mengandung protein yang tinggi, gizi yang tinggi, sehingga anakan ikan cupang itu bisa cepat pertumbuhannya. Jadi jika memiliki spot kutu air yang banyak seperti ini kutu airnya, itu dipastikan budidaya ikan cupang itu akan mudah, karena kutu air itu pakan yang vital untuk budidaya ikan cupang ya teman-teman. Dapat diberikan dari usia 3 hari hingga dewasa ini pakannya ini seperti ini. Nah, ini sangat banyak sekali kutu airnya. Jadi warnanya sangat bagus, merah banget. Nah, seperti itulah rutinitas saya di pagi hari mencari kutu air ya teman-teman. Jika ingin mendukung channel ini, boleh like videonya, boleh dibagikan, boleh subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi video-video saya ini seperti live ya teman-teman. Apa adanya, tidak diedit, tidak dipotong. Mungkin banyak yang jenuh melihat videonya, tapi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini sampai selesai, maupun video-video saya yang lain. Sampai jumpa lagi.